Berapa hari puasanya tinggal
karena menyusukan kita. Andai dia hidup pagi ini, andai dia ada bersama kita, dapat kita ambil tangannya, dapat kita peluk tubuhnya yang rapuh. Oh ibunda, ini hari yang besar. Maafkan salah kami, berikan kami doa-doamu yang makbul. Tapi sebagiannya tak lagi ada bersama kita. Mereka tidak duduk bersama kita. Mereka sudah pindah ke alam yang lain. Senyumnya masih terbayang di wajah, tawanya masih teringat di pelupuk mata, tapi dia tidak ada bersama kita. Apa yang dapat diucapkan? Allah maafirlah, Allah maafirlahu, Allah maafirlahu, warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang dapat diucapkan dari mulut, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi yang mati tak dapat kembali, yang hidup masih ada bersama kita, mari datang dan kunjungi, mari sambung silaturahim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kakak adik saudara mara, andai tolan dan saudara, mari kita pererat kembali. Adapun mereka yang sudah menghadap Allah, uzkuru ma'asina mautakum, sebutlah yang baik-baik, sebutlah yang elok-elok, sebutlah yang dapat membangkitkan semangat kita beramal saleh di hari yang besar ini. Terus terulang setiap tahun, tapi ada 5 perkara penting setidaknya yang dapat disampaikan khatib pada kesempatan Idul Adha 10 Zulhijjah 1437 ini. Yang pertama, kita diingatkan bagaimana seorang manusia bernama Ibrahim alaihi salam yang tak lepas dari ujian dan cobaan. Ujian pertama menghadapi seorang ayah yang tidak beriman kepada Allah, kafir, penyembah berhala. Ibrahim mengajak ayahnya, diabadikan dalam Al-Quran, ya abi. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliha, kenapa kau menyembah berhala? Tapi cakap yang diterima Ibrahim tidaklah selembut kata-katanya. Azar berkata kasar, la illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti mengajak aku, kalau kau tidak berhenti mengujuk, mengatakan Tuhanku ini salah, la arjumannaka, aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. La arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Itu kata-kata Azar kepada Ibrahim. Marahkah Ibrahim? Ibrahim tidak marah. Ibrahim menjawab, salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Walaupun kau salah, walaupun kau berdosa, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Innahu kana bi'afiyya, karena Allah itu maha pemurah, karena Allah itu maha pemaaf. Dan aku dekat kepada Allah, dan Allah mengabulkan doa-doa aku. Oleh sebab itu, sekasar apapun orang tua, maka kita tidak berhak untuk mengatakan, menghancurkan mereka. Sampai-sampai Allah katakan, wa in ja'alaka, kalau mereka memaksamu, ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, mensyirikkan aku, fala tuti'huma, kalian jangan patuh, jangan ikut cakapnya. Tapi tetap ayat itu ditutup dengan kata-kata yang lembut dan baik, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah kalian bergaul dengan baik, tetaplah kata-kata yang baik. Putuskan silaturahim seorang ibu dengan anak, ternyata berbeda agama, tidak memutuskan tali silaturahim. Asma, ibunya musyrik, datang ingin berjumpa, ya Rasulullah, ummi qadimat suhiya raghibatun, mak saya, ibu saya datang
dia ingin betul berjumpa dengan saya. Apakah Nabi melarang? Apakah Nabi marah? Nabi mengatakan, Siliha, sambunglah tali silaturahimmu, wahai Asma. Afa'utiha, bolehkah aku memberi hadiah? Bolehkah aku memberi buah tangan sebagai kenang-kenangan kepadanya? Dengan lembut Nabi mengatakan, I'tiha, berikanlah. Belajar dari Ibrahim alaihi salam, ujian yang pertama adalah ujian orang tua. Mana yang lebih kita patuhi? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah, wa bil walidayni ihsana. Setelah Allah langsung orang tua, tapi tak semua seberuntung kita. Kita mendapatkan ayah muslim, ibu muslimah, mendirikan salat, zakat, puasa, sunnah. Tapi ada orang-orang yang ditakdirkan berbeda agama. Dan Ibrahim mengalami itu. Ujian pertama pada diri Ibrahim menghadapi ayah. Selesai menghadapi ayah, berhadapan dengan umat penyembah berhala. Maka Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Lalu kemudian mereka murka. Ibrahim, araghibun anta an alihatina ya Ibrahim. Kenapa engkau benci? Kenapa engkau tidak suka? Ujian pertama, ujian ayah. Ujian yang kedua, ujian umat. Ujian pertama, ujian keluarga. Ujian kedua, ujian masyarakat. Ujian datang silih berganti. Selama kita berbuat baik, beriman kepada Allah, maka orang akan senantiasa diuji keimanannya. Hari itu juga mereka mengumpulkan kayu. Mereka buat api unggun. Mereka bakar Ibrahim. Disitulah mukjizat datang. Allah berfirman, Ya nar, ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuklah, wasalaman, salam, jangan membakar. Ada Ibrahim, Ibrahim selamat. Ujian orang tua lulus. Ujian dibakar umat selamat. Sekarang ujian pernikahan. Lama menikah dengan Sarah. Menikah lagi dengan Hajar, tetap juga tidak dikaruniai anak. Berdoa siang dan malam, doanya diabadikan dalam Quran. Bahkan doa itu pula yang dibaca oleh tuan imam kita tadi. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Berikan aku anak yang saleh, ya Allah. Rabbi habli minas salihin. Beri aku anak yang saleh. Maka ujian pernikahan, ingin mendapatkan anak, lama tak punya anak, 86 tahun lamanya, barulah Allah takdirkan lahir seorang anak bernama Ismail. Ujian menghadapi ayah lulus, ujian menghadapi umat selamat, ujian menghadapi istri juga selamat. Sekarang diuji dengan anak, anak yang sedang ganteng dan lembutnya, anak yang dibuah hati bulayan jiwa. Itu yang diminta oleh Allah. Allah memerintahkan, Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembeli lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Sang anak menjawab, Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni insyaallah. Insyaallah dia tidak sombong. Insyaallah dia tidak angkuh. Aku termasuk orang-orang yang sabar. Ibrahim adalah model manusia yang diberikan Allah ujian dan dia lulus ujian itu. Diuji anak lulus, diuji istri lulus, diuji dengan umat selamat, diuji dengan orang tua tidak dapat mencederai dan melukai akidahnya. Maka kalau hari ini kita diuji dengan anak, luluskah kita? Ini pertanyaan penting. Setiap umat Islam hari ini diuji dengan orang tua, kalah akidahnya. Diuji dengan istri, mengalah imannya. Diuji dengan anak, hancur keyakinannya. Maka kita sebut tadi namanya 4 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
itu bukan sekedar nama Ibrahim. Di ujung lidah, di tepi bibir, itu bukan sekedar nama Ibrahim dalam sejarah, dalam Al-Quran. Tapi itu adalah nama Ibrahim supaya kita tegar, supaya kita kuat, sekuat Ibrahim alaihissalam. Pelajaran pertama, orang yang beriman pasti diuji imannya. A'asiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja ketika dia berani mengatakan amanna, kami beriman. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji ketika berani mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka konsekuensinya adalah ujilah imanku ya Allah. Maka ketika ujian itu datang, kuatlah. Ketika ujian itu datang, tegarlah. Ketika ujian itu datang sini berganti, maka ucapkanlah ya Allah. Alladzina idza asabat musibah, ketika ujian itu datang, dia berkata qalu, yang keluar dari mulut mereka adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari Idul Adha, bahwa Allah Ta'ala akan meminta kepada kita seperti yang dia minta kepada Ibrahim alaihissalam. Allah tidak minta kambing Ibrahim, kambingnya banyak. Allah tidak minta unta Ibrahim, untanya banyak. Allah tidak minta nyawa Ibrahim, walaupun dia sayang pada dirinya. Yang diminta Allah adalah yang paling dia cintai. Apa yang paling dicintai Ibrahim? Anak yang selama ini dia minta selama 86 tahun lamanya. Apa maknanya? Jika kita mengatakan cinta kepada Allah, mana yang lebih kita cinta? Lebih cinta anak atau lebih cinta Allah? Lebih cinta harta atau lebih cinta Allah? Belajar Nabi Ibrahim alaihissalam, belajar dari kehidupan Nabi Ibrahim, maka sudahkah kita memberikan yang paling kita cintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, hatta akuna ahabba ilayya, hatta akuna ahabba ilayhi, sampai dia lebih cinta kepada aku, kata Nabi, mimmalihi, daripada hartanya, wa waladihi, daripada anaknya, wa malihi, daripada hartanya, wa nasi ajma'in, daripada semua manusia. Ibrahim alaihi salam menunjukkan itu kepada kita semua. Aku tidak sayang pada hartaku, aku tidak sayang pada anakku, anak kandungku pun kuberikan kalau memang itu yang dipinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kurban yang kita berikan pagi ini, seekor kambing, seekor lembu, seekor sapi, itu belum ada apa-apanya. Jangan menyangka sudah beramal, padahal amal kita tak sampai seujung rambut Ibrahim, tak sampai seperti sebutir debu, tidak sampai seperti tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang besar, di dalam malam yang gelap, di tengah samudera yang luas. Amal kita hanya kerdil di hadapan Allah dibandingkan dengan Ibrahim alaihissalam. Hari ini, pagi ini, kita akan melihat bagaimana umat Islam dari Maghribi Maroko sampai ke Aceh, Nangro Darussalam, itu semuanya berkurban, tapi tidak satu pun yang mengorbankan anak. Hanya Ibrahim saja yang sanggup mengorbankan anaknya. Kita tidak dituntut untuk menyembeli anak kita, tapi kita dituntut untuk memberikan apa yang sudah, apa yang layak, apa yang paling kita cintai. Maka itulah yang kita berikan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan ya Muhammad, in kana aba'uhu, kalau kamu lebih cinta pada ayah kamu, kalau kamu lebih cinta pada ibu kamu, kalau kamu lebih cinta pada istri kamu, kalau kamu lebih cinta pada anak-anak kamu, kalau kamu lebih cinta pada harta kamu, kalau kamu lebih cinta pada perniagaanmu, kalau kamu lebih cinta pada rumahmu, ingatlah, fatarabbasu, tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai datang perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, harta yang disayang, anak yang disayang, tidak dapat menolong di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna anak, wala banun, tak ada
yakun harta illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Wa inna hala ta'ti yaumal qiyamah, kambing itu, unta itu, sapi yang disembelih hari ini akan datang pada hari kiamat biquruniha, dengan tanduknya, wa aslafiha, dengan kukunya, wa asyariha, dengan bulunya, akan bersaksi di hadapan Allah, mengajarkan kita mesti berkurban seperti pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Melangkahkan kaki pagi ini pengorbanan. Salat sunat orang sanggup ramai datang ke tanah lapang, tapi salat fardu wajib berjamaah, sudahkah kita berkurban? Orang sanggup menyembelih kambing, menyembelih unta pada hari yang mulia ini, tapi di hari yang lain sanggupkan kita memotong sedikit dari gaji kita? Allah hanya meminta 2.5% zakat, infak, wakaf, sedekah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sanggup berkurban hari Idul Adha tapi tak sanggup berkurban di hari yang lain, dalam bentuk yang lain, dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah. Padahal kalau kita mati, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, siapa yang hidup pasti diuji. Pelajaran kedua, sudahkah kita berkurban seperti pengorbanan Ibrahim alaihissalam? Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana keberhasilan Ibrahim mendidik seorang anak sampai patuh luar biasa. Kepatuhannya pada tingkat irasional, tidak masuk akal. Kepatuhan seorang anak ketika menghadapi kematian hanya ada pada Ismail alaihissalam. Disitulah letak pendidikan anak. Mari kita didik anak kita hari ini supaya patuh seperti patuhnya Ismail alaihissalam. Diberikan makanan yang halal, dimasukkan ke dalam pendidikan yang baik. Hari ini kita tidak lagi diserang dengan meriam Belanda, tidak lagi diserang dengan senjata tajam. Zimmer sudah mematahkan pedangnya di atas makam Salahuddin Al-Ayyubi. Oh Saladin, wahai Sultan Saladin, kami tidak menyerang kalian dengan pedang, karena berperang dengan pedang kami kalah. Perang salib membuktikan mereka kalah perang dengan pedang. Tapi hari ini berperang dengan urat syarat. Apakah memilih pemimpin yang muslim tapi korupsi, atau memilih pemimpin kafir tapi jujur? Itu adalah logika-logika perang urat syarat. Lebih baik perempuan berjilbab tapi melanggar aturan Allah, atau tidak berjilbab tapi baik? Itu perang urat syarat. Islam tidak membenarkan pemimpin kafir. Islam tidak membenarkan perempuan tidak menutup aurat. Yang benar adalah pemimpin muslim dan jujur. Yang benar adalah perempuan berjilbab dan amanah. Jangan balikkan logika ini. Kita diserang terus melalui Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, televisi, sinetron. Anak-anak kita dirusak dari mulai game online, PlayStation, TV kabel. Semua itu adalah supaya kita ingat kembali, sanggupkah kita menyelamatkan anak kita seperti Ibrahim menyelamatkan anaknya Ismail dari belenggu-belenggu setan, dari godaan-godaan, dari berbagai macam ujian. Ketika kita sanggup, maka layak kita menyebut namanya, kama sallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Tapi kalau kita tidak mampu, kita tidak sanggup, kita sudah gagal. Anak itu adalah amanah. Orang tua yang berjilbab panjang, bapak yang rajin sholat berjamaah, selangkah menuju surga. Tapi kalau anak-anak itu tidak kita didik dengan baik, maka selangkah juga kaki kita akan masuk ke dalam neraka jahanam. Maka mari kita selamatkan. Ini adalah aset. Anak-anak ini adalah investasi akhirat. Iza matal insan, dalam hadis riwayat Muslim, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Yang dulu rajin membaca Quran, putus. Yang dulu rajin berkurban tiap tahun, putus.
yang dulu rajin sholat doa putus, tapi ada yang tidak putus. Waladun sholihun, anak yang sholih. Belajar dari Ibrahim, belajar dari Hajar. Hajar perempuan yang sholihah, mendidik seorang anak, sanggup single parent. Berapa lama dia ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam? Perempuan yang tegar. Hajar bukan perempuan yang cengeng. Hajar bukan perempuan yang lemah. Hajar adalah tipikal model ibu-ibu muslimah, perempuan yang tegar, membesarkan seorang anak dengan pertolongan, doa, tawakal. Maka lahirlah seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Dari seorang ayah yang soleh, dari Ibrahim, disemai benih di dalam rahim Hajar, lahirlah seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Cucu cicit dari keturunan Ismail itu, lahirlah seorang nabi besar, rahmat semesta alam. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Belajar dari kehidupan ini, maka kita yang sudah diamanahkan anak, anak itu tanggung jawab. Kelak kita akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati dan pikiran. Telinga, pernahkah kau dengar ucapan anakmu? Pernah kau dengar curhat anakmu? Pernahkah kau dengar kata-kata lembut anakmu? Jangan-jangan kau lebih banyak mendengarkan TV, mendengarkan HP daripada pembicaraan anakmu. Mata, apa yang kau pandang dari pakaian anakmu? Jilbabnya, baju kurungnya, celana sempitnya. Hati dan pikiran, sudahkah kau pikirkan kalau kau mati nanti anakmu akan menyembah apa? Yakub berkata kepada anak-anaknya, mata bulu nabi padi, kalian akan menyembah apa kalau aku mati nanti? Mereka akan merubah akidah anak-anak kita. Walan tarda, mereka tak akan pernah puas. Angkal Yahud, Yahudi, walan Nasara, Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai anak-anak kita ikut agama mereka. Ikut agama bukan berarti anak kita murtad. Mereka tetap Islam, di KTP tetap tertulis agama Islam, tapi cara makannya cara makan Yahudi, cara nikahnya cara nikah Nasrani, cara bisnisnya cara bisnis Majusi, dan dia terlepas dari Islam. Dia hanya sekedar punya ayah Islam, punya ibu Muslimah, tinggal di negeri mayoritas Muslim, tapi Islam tidak berkesan di dalam hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil dari kehidupan Ibrahim alaihissalam adalah bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memakmurkan Baitullah, masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahira, hai Ibrahim dan Ismail, sucikan rumahku ini untuk tiga orang. Lit-ta'ifin, orang yang banyak tawaf. Wal-akibin, orang yang banyak i'tikaf. Wal-ruk'i sujud, untuk orang yang banyak rukuk dan sujud. Itulah dia Al-Masjidil Haram. Hari ini saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji. Mereka bertawaf, sa'i, ta'alul, wukuf, melontar jumrah. Ini semua adalah ritual sebagian besarnya dari perjalanan Ibrahim alaihissalam. Apa maknanya? Setelah lulus diuji, berhasil mendidik anak dan istri, ada satu yang terpenting di antara yang penting, memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita semua datang memakmurkan rumah Allah, tapi zuhur nanti, asar nanti, maghrib nanti, isya, bagaimana sikap kita? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama ya'muru masajidallah, yang membangun memakmurkan rumah Allah, man amana billah, beriman kepada Allah, wa yaumil akhir, dan hari akhirat, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya Allah saja. Mari kita didik anak-anak yang memakmurkan masjid. Dulu di masa kita kecil,
surau, langgar, musola ramai dengan anak-anak yang sholat berjamaah. Tapi lambat laun tradisi ini mulai berkurang. Datang televisi, datang parabola, datang internet, menarik mereka semua sehingga mereka tidak lagi ada maghrib mengaji. Mari kita makmurkan kembali masjid, bukan sekedar sholat Idul Adha, bukan sekedar menyembelih hewan kurban. Hari ini perempuan pun datang ke masjid. Nabi memerintahkan, keluarkan maaf-maaf kata yang senang aib, bawa keluar, bukan masuk ke dalam masjid, tapi untuk mendengarkan khutbah Idul Adha. Anak-anak, istri ikut melihat penyaksian memotong hewan kurban. Ini untuk apa? Supaya mereka menjadi Cina, menjadi lunak, menjadi lembut hatinya ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, yauma la dhilla illa dhillun. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Atap masjid ini akan tercabut, atap rumah akan hancur. Wa takunul jibal kal ihnil manfush, bukit-bukit seperti bulu kambing yang dihembus angin. Di saat itu, di mana kita akan bernaung? Ada yang akan mendapatkan naungan, di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang-orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar, badannya boleh di toko, tapi hatinya tergantung di masjid. Sayup-sayup dia dengar suara takbir, Allahu Akbar. Sayup-sayup dia dengar suara azan, hayya 'alash-shalah. Maka dia segera datang ke masjid. Nabi tidak hanya mengajak, tapi Nabi mengancam, la yantayanna. Mereka yang tidak mau ke masjid, mereka yang salat di rumah, yang mereka enjoy saja, tidak ada beban, salat di rumah, la yantayanna. Jangan ulang lagi, berhentilah kalian salat di rumah. Kalau tetap juga kalian salat di rumah, la u'arrifanna 'alaihim buyutahum, aku akan bakar, aku akan bakar rumah kalian. Nabi orang yang lembut, orang yang santun, tapi kalau sudah bicara tentang masjid, Nabi keras, Nabi tegas. Hari ini masjid dibiarkan, membangun masjid ramai, diberikan bangunan yang mewah dengan perhiasan-perhiasan keramik, kaligrafi, dengan perhiasan, dengan berbagai macam yang keindahan, tapi dikosongkan dari ibadah. Murka Allah akan turun akibat dari membiarkan masjid. Mari kita ajak anak, mari kita makmurkan masjid dengan pengajian, dengan tabligh akbar, dengan mengkaji kitab-kitab klasik. Dulu masjid-masjid adalah cikal bakal pondok pesantren, diawali dari masjid. Universitas Al-Azhar tertua di dunia berawal dari masjid. Universitas Zaituna di Tunisia berawal dari masjid. Universitas Karawihin di Maroko berawal dari masjid. Universitas-universitas tua itu semua adalah berawal dari masjid. Tapi hari ini terbalik. Universitas ada, masjidnya tidak dibangun. Universitasnya berdiri megah, tapi tidak ada tempat sholat. Airportnya mewah, hotelnya mewah, tempat sholatnya seperti tempat kandang kambing. Karpetnya bau dan busuk, tempat yang lain harum. Pelecehan terhadap masjid, negeri muslim terbesar di dunia, tapi menghinakan dan melecehkan masjid. Anggaran untuk puskesmas besar, anggaran untuk olahraga pon besar, anggaran untuk rumah ibadah masjid. Mari kita jaga masjid kita, karena belajar dari pelajaran Ibrahim, memakmurkan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kelima, pelajaran hikmah terakhir yang dapat kita petik dari Idul Adha tahun ini adalah Ibrahim diuji dengan setan. Pagi ini saudara kita di Mina melontar jumrah Aqabah. Selesai ini mereka akan melontar lagi tanggal 11 Ula Wusta Aqabah. Tanggal 12 melontar lagi Ula Wusta Aqabah. Tanggal 13 melontar lagi Ula Wusta Aqabah. 63 batu, 70 butir batu dilontarkan kepada tiang
ini bukan melontar setan, ini adalah simbol permusuhan dengan setan. Kau yang sudah berangkat haji maupun yang belum, ingat, inna syaitana lakum aduwwun, setan adalah musuh. Fattakhizuhu aduwwa, jadikan dia sebagai musuh. Semua orang tahu setan musuh, tapi tak semua menjadikan setan sebagai musuh. Hari ini orang berkawan, bersahabat dengan setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lawan setan dengan teriakan Allahu Akbar. Ketika azan dikumandangkan, setan berlarian. Ketika zikir mulut, zikir hati, zikir pikiran, setan akan pergi. Maka jangan pernah putus dari zikir. Maka dikatakan alladhi waswisu, waswisu, dia akan terus berbisik. Dia goda Ibrahim, Ibrahim lulus. Dia goda Ajar, Ajar lulus. Dia goda Ismail, Ismail lulus. Setan akan tetap datang. Ayahnya lulus, anaknya belum tentu lulus. Anaknya lulus, istri belum tentu lulus. Maka setan datang dari setiap aspek kehidupan. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim, aku akan datang dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan tak pernah putus asa. Maka kita lawan ini setan. Kita abdikan hidup kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan setan ini berhenti menggoda? Sampai madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh di kandung badan, selama jasad masih bergerak, selama jantung masih berdetak, selama pikiran masih waras, setan akan tetap datang. Sampai akhirnya kita sakratul maut, menang melawan setan. Setan akan datang membawa air yang dingin, air yang sejuk. Dia goda kita. Kau bersaksi tiada Tuhan selain aku. Hai orang yang akan sakratul maut, bersaksilah engkau tiada Tuhan selain aku. Tapi datang saudara kita membisikkan telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Laqinu maut takut, talqinkan. Orang yang akan mati di antara kalian, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Makanya zikir yang paling afdal, afdal zikri seafdal afdal zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alaihka nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaihka namutu, dengan itu kita mati. Wa bi'anu ba'asu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Maka itulah yang diminta, ajarkan kepada anak, la ilaha illallah. Dia boleh jadi sarjana, dia boleh jadi insinyur, dia boleh jadi SHFH, tapi tetap mengatakan la ilaha illallah. Anakku, saat kau lahir dulu, kubisikkan ke telingamu, la ilaha illallah. Di saat aku mati nanti, di saat aku bujur, terbujur kaku di ruang ICU, yang lain lupa, ibumu menangis meratap karena takut aku tinggalkan, tapi aku ingin kau tegar dan engkau membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Barakallahu wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lakuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah, wa'dah, sadaqa wa'dah, ونصر عبده وأعز جنه وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا
wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا دنيانا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.